Binjai adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Masyarakat yang mendiami kabupaten ini adalah asli Bugis. Sinjai memiliki 9 kecamatan, diantaranya Kecamatan Sinjai Utara yang merupakan pusat dari kota Sinjai, Kecamatan Sinjai Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa, Kecamatan Bulupodo, Kecamatan Telulipoe, dan terakhir Kecamatan Pulau Sembilan yang memiliki banyak objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Sinjai bukanlah tujuan wisata utama di Sulawesi Selatan, namun daerah ini memiliki beragam destinasi unik yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari wisata alam, cagar budaya, tempat bersejarah, kuliner khas, tempat romantis, area bermain anak, hingga spot-spot wisata kekinian yang instagramable. Jika ingin mengagendakan liburan keluarga di Sinjai, maka kamu tidak perlu khawatir, karena Sinjai memiliki objek wisata pilihan dengan keindahan alam yang mengagumkan. Kamu bisa berselfie ria di Bambu Village, nongkrong asik di malam hari di Bukit Pelangi, hunting foto kekinian di Bukit Pandiam, hingga menikmati suasana camping di Taman Hutan Raya Tahura Abdul Latif. Tidak hanya itu, beberapa lokasi air terjun tersembunyi hingga wisata bahari berupa daerah kepulauan bisa kamu eksplor lebih lanjut di Sinjai. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh para traveler untuk mengabadikan kenangannya ketika mendatangi suatu objek wisata. Mengambil foto, membeli oleh-oleh khas, hingga menulis tentang catatan perjalanannya dalam buku harian atau blog online misalnya. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka yang entah dengan sadar atau tidak justru melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Bukannya ikut menjaga kelestarian dan keindahan tempat-tempat wisata yang dikunjungi, mereka malah ikut serta merusaknya.